Planet tempat tinggal manusia terkenal dengan berbagai nama, seperti Bumi dalam bahasa Indonesia, Earth dalam bahasa Inggris, atau Chikyu dalam bahasa Jepang. Bumi merupakan planet tempat kita tinggal saat ini. Hampir seluruh nama planet lainnya berasal dari nama dewa dan dewi Yunani kuno. Tapi dari mana sebenarnya asal-usul nama Bumi? Yuk kita cari tahu asal-usulnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dari 8 planet yang ada di tata surya, hanya Bumi saja yang enggak dinamakan menurut nama dewa dan dewi yang ada di mitologi Romawi ataupun Yunani. Nama Bumi berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Erda yang berarti tanah dan diberikan sekitar abad 18. Namun istilah ini kemudian berubah menjadi Earth atau RT di wilayah Inggris Tengah. Nama planet Bumi di barat itu ternyata memiliki arti yang sama dengan Terra Mater, yaitu seorang dewi Romawi yang merupakan ibu bumi atau Mother Earth. Terra dalam bahasa Latin juga berarti tanah atau tanah tempat kita berdiri, bertani, atau berinteraksi. Meski nama Terra Mater digunakan untuk menyebut planet Bumi, nama itu nggak digunakan di negara lain. Planet tempat tinggal manusia terkenal dengan berbagai nama, seperti Bumi dalam bahasa Indonesia, Earth dalam bahasa Inggris, atau Chikyu dalam bahasa Jepang. Penamaan Bumi berbeda dengan planet lain yang ada di tata surya, yang terambil dari nama dewa dan dewi dari Romawi maupun Yunani kuno. Ternyata, hal tersebut berhubungan dengan peresmian Bumi diakui sebagai sebuah planet. Saat para ilmuwan menemukan dan menamai berbagai planet, ternyata Bumi saat itu bukan dianggap sebagai sebuah planet. Bumi baru dianggap sebagai sebuah planet sekitar abad ke-17 oleh peneliti. Namun pada masa itu sudah nggak ada lagi tradisi untuk menamakan sebuah planet dengan nama dewa atau dewi dalam mitologi. Akhirnya, sampai saat ini, Bumi memakai nama yang berasal dari bahasa Anglo-Saxon atau bahasa Inggris kuno yang dipakai untuk menyebut daratan atau tanah sekitar tahun 1300. Ada sejumlah istilah untuk menyebut Bumi atau Earth dalam bahasa Inggris dari berbagai kebudayaan yang berkembang. Secara linguistik, penamaan yang hampir mirip berasal dari bahasa Anglo-Saxon, salah satu bahasa yang digunakan leluhur masyarakat yang tinggal di daratan Inggris. Anglo-Saxon merupakan istilah modern yang mengarah pada kelompok budaya yang tinggal di Inggris dan Wales modern. Dalam bahasa Anglo-Saxon, terkenal dengan Eartha sebagai kata yang mempunyai arti tanah. Eartha dalam bahasa Anglo-Saxon berarti tanah tempat kita berjalan, tanah tempat kita menabur tanaman. Menurut Gillian Hoffel, seorang arkeolog dan sejarawan, terdapat juga kata orbis yang biasa masyarakat Romawi kuno gunakan. Orbis berarti bola dunia mengarah pada ilmu pengetahuan Yunani, yaitu Eratosthenes yang mengukur keliling planet kita pada 240 sebelum Masehi. Orbis digunakan ketika ingin berbicara tentang bumi sebagai bola dunia. Kemudian penyebutan orbis menjadi kata dasar dari orbit pada zaman modern. Meskipun ada juga istilah mundus yang dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh alam semesta, mundus berasal dari istilah Prancis modern yaitu monde atau dunia. Tradisi penamaan planet yang masyarakat Romawi gunakan sebenarnya sudah ada sejak bangsa Babilonia. Babilonia terletak di bagian Irak dan Suria modern dan terkenal karena rajanya yang agung Hammurabi. Nah, itulah beberapa kata yang terekam catatan sejarah tentang penamaan bumi berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!